Mama, maafkan Didi ya. Vas bunga Mama pecah. Kenapa bisa pecah, Di? Tadi Didi bermain bola di ruang tamu, Ma. Lalu bolanya mengenai vas bunga. Waduh, Di. Kenapa kamu bermain bola di ruang tamu? Iya, Ma. Didi salah. Didi minta maaf. Didi akan membereskan pecahan vas bunganya, Ma. Lain kali, jangan bermain bola di tempat-tempat yang membahayakan ya, Di. Iya, Ma. Didi tidak akan ulangi lagi. Kamu memang salah, tetapi Mama senang kamu berani mengakui kesalahan kamu, Di. Mama maafkan kok. Terima kasih, Ma. Adik-adik, mari kita baca Mazmur 51 ayat 3-10. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Pemazmur juga pernah melakukan kesalahan. Ia menyadari dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ia memohon agar Tuhan mengampuninya. Memang tidak mudah untuk bisa lepas dari kuasa dosa. Itu sebabnya pemazmur selalu bergumul dengan dosanya. Ia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Adik-adik, semua orang dapat melakukan kesalahan. Ketika kita melakukannya, jangan takut untuk mengakuinya. Akuilah dengan kesungguhan hati. Lalu berusahalah untuk tidak mengulanginya lagi. Mari berdoa. Bapa di surga, ampunilah segala kesalahan yang pernah aku lakukan dan mengecewakan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.